Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Welcome to Cato Vlog Channel Foreign and Domestic Vlogs. If this video is useful, don't forget to subscribe to be more passionate about working. Best regards, Sulhan. Oke, selamat berjumpa kembali kawan semuanya di channel kami Kato Vlog. Mudah-mudahan di hari Jumat yang berkah ini kita semuanya selalu senantiasa ada dalam lindungan Allah dan kawan semuanya pada sehat-sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga pada sehat selalu dan selalu diberi kesehatan, amin, dan umur panjang, amin ya Allah, rabbal alamin. Oke kawan semuanya, seperti biasa, jadi pada hari Jumat yang berkah ini kita akan pergi sholat Jumat di Masjid Bunut ya, yang posisinya ada di ujung sana ya, jauh. Dan ini pun mungkin Jumat terakhir ya, di penghujung tahun 2022 ya mas ya. Dan sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru. Semoga di tahun baru yang akan datang kita semuanya rezekinya makin berlimpah ya. Oke kawan semuanya, gak usah berlama-lama, kita langsung mau terus jalan aja. Dan di sini ditemani oleh kawan kita, Kang Dik Dik. Kawan itu. Assalamualaikum Kang Dik Dik. Alhamdulillah. Aslinya dari mana Kang Dik Dik? Saya dari Jawa Barat. Ah, ini pun dari Jawa Barat. Jawa Barat. Saya pun Jawa Barat, sama-sama Jawa Barat ya. Dan ini pun YouTuber juga ya kawan semuanya. Jangan lupa di subscribe juga channel YouTube-nya Dik Dik Arya Gandhi ya. Bukan ini. Nama namanya. Dan ada satu orang lagi kawan kita dari Bangladesh. Jadi kita semuanya satu tempat kerja di sini ya. Oke kawan semuanya, mungkin di hari Jumat ini mungkin bisa dibilang konten terakhir ya. Pada kemana tuh kan? Konten terakhir, saya join konten di sini karena start hari Minggu, insya Allah saya akan balik kampung dulu kawan semuanya. Saya akan cuti dulu. Mungkin insya Allah nanti kedepannya ya, semoga diberi umur panjang dan kita semuanya bisa berjumpa kembali ya, dan bisa ngonten bareng lagi. Saya okay. Mau nanya Kang ya, bisa ngeramal saya jodoh? Ngeramal jodoh? Insya Allah bisa. Mau gimana jodohnya, kenapa? Mau cari bini yang bagus. Bini dua? Bininya yang bagus-bagus. Oh kira-kira gitu. Kira-kira di sini ada nggak? Insya Allah ada, tapi kalau dilihat secara ini ya Kang Arya ini, sebenarnya Kang Aryanya ini yang susah ini. Kalau perempuan mah mungkin banyak ya yang suka Kang Arya. Banyak punya orang. Tapi Kang Aryanya ini saya lihat ya orangnya pengennya kesana kesini. Enggak. Oke kawan semuanya, memang di Brunei ini panasnya betul-betul pol. Ini betul-betul panas. Karena di sini itu letaknya ada di tengah-tengah garis khatulistiwa juga ya. Jadi memang panasnya kuat banget ya. Dan di sini pun cuacanya nggak tentu juga. Kadang ini tengah hari pun nanti hujan. Hujan teh mun medem. Hujannya di mah cai deh. Dan ini bunganya lihat. Lebat banget. Halusan nomor tilu angka. Lexus. Keluar makau ini berpelah. Nah, on itu jadi ngomongin makau cabro ya. Konten Jumatan ngomongin makau. Tadi acan kang, bang kudu ditingkatkan deh depona gara sok agengan salit, insya Allah gara. Ulah main receh, nuk itu mah kedahwani dah kang. Mudah-mudahan atuh anu pas nemak ngebom mangkete ngajeger, tong kagok ya sok jeger keut teh. Pasang deh gedean suka ngepul ada agaknya jadinya atuh. Oke kawan semuanya, memang Brunei ini panas banget ya, panasnya memang benar-benar pol. Dan ini perjalanan ke Masjid Bunut, dan posisinya ada berapa meter sih dari tempat kerja tuh? Setengah ada mas. Setengah kilo ada gak mas? Oh, tuh, setengah meter lah ya. Ada setengah kilo kan, sekilo lah ya.
Ari sakilo teh sabar sabar meter? Sakilo teh di dieu mah sakilo 2500, Kang. Eta mah amun kubis. Timun mah beda, Kang. Abi kamari meser. Sabaraha teh? 3000. Eh, atuh geuning nuju awis geuning ayeuna mah timun teh. Teun abdi mah mirah, Kang. Bonteng teh 700 perak sakilo. Ah. Jadi itu mah jang parab ieu, nu kitu parab Manila. Aurkeun di jalan. Eta mah reuna naon? Bebeknya. Oke guys, ini buah ini ya, buah apa ini namanya? Buah sirsak ya. Kalapa. Oh, kalapa gitu mah atuh di Brunei mah nya. Tahun kieu buah nangka. Panas kawan semuanya ya, Brunei ini memang panasnya. Oh, betul-betul pol. Bener Jack, anjing serius aing eta maneh mun engke. Oh, engke itu geus jadi ya bener ku aing tarik dirinya, tapi mere masih ieu na aing jadi masalah lain masalahku. Tarik cerita tarik nih tarik gampang aing lamun geus deket jeung bosna bisa runding bos da aya baturan yang gawe sok cemereun aja kah ngan ke kumaha ieu teh dieu na bae teh mun ke sedangkeun pan mun nyahun pina mun pina itu mah anjing bahaya pi omongan nah omongan bae geura mun geus eueuh gampang lah hareupna ke mun aing geus jadi supir we ngeuna amun mun mun gawe kitu kan teu paku kan mun ari liaran aing. Mana jeung dirinya pengalaman jadi loba nyaho Brunei sakeuliling anjir. Kabeh fokus jeung ah kumaha anu plosok-plosok ge apa sih ge mah. Hah? Ambil jangan ah. Kamu mah saringit 10 ringgit. Enggak, depan rumah orang. Enggak, depan rumah orang. Saya hilangnya Mas kalau seringgit hilangnya suka 10 ringgit aja. Asli benar. Saya mah kalau nemu duit kalau 1000 boleh lah. Kalau seringgit nanggung. Aing kamari kieu, aing aja. Ya panas, guys. Aku pakai ini. Saya awal ke sini. Saya tengok di tangga, ini ada uang yang satu ringgit dan yang keduanya 5 ringgit. Uang siapa saya ambil? Tapi tidak ada orang yang saya hilang duit, tidak ada orang itu. Saya tanya, siapa yang hilang duit? Tidak ada. Siapa anjing bilang aing 30 anjing? Goblok cek aing teh. Jadi aing teh aing ingat we oh saya dosa cek aing teh. Enggak, aturan di tuker. Enggak dibuang lagi. Enggak ditukar sama iya ya, emang cenah mun mangih duit di jalan tukeran jeung naon anu gigireunna aya mah rokrak cenah ning. Heh, naon teh sok kitu. Sok duit urang leungit deui. Tukeran ku naon ya gigir rokrak. Mun bareng enggak apa-apa. Ari mangih di jalan mah rejek kitu na naon. Copot bae tukeran ku ieu naon. Itu nemu lah itu. Lihat duit nemu apalagi kalau ngambil lihat yang orang tuh coba itu saya tengok apa nengok aja dapat tak nggak cek aing ana mah nggak depo sih ngeloba ya nama ini kan nggak depo nasi ngeloba ya nah kalau bukan itu saya macam barusan dapat kan diambil jadi saya pasti langsung lebih banyak dari dia apalagi kalau ngambil sengaja ah sengaja ngambil duit orang ah Tuhan itu mengambil. Bulu nafsi panas guys. Nah, jadi itu nyamungnya karena dalil. Itu nyamung di mah dalil naon dalil naon. Seramah naon dalil naon. Jadi selama jelema anu bernyawa itu pasti akan maut. Terus naon hubung aja mah duit. Nah. Itu nyamung. Teu nyambung dirinya mah ya. Lah, udah dikokod aing teh. Teu bakal maot kitu. Heeh, bakal paeh anjing. Bakal paeh. Teu nyambung we ustad naon atuh teh. Tajek 55. Papasangan. Tuin hareup. Amari 502 terus angka. Oke guys, jadi sebentar lagi sampai ya. Masjidnya udah mulai kelihat kubahnya di depan sana. Berarti jalan dari rumah itu 5 menit ya? Iya kan? 8 10 menitan aja sampai masjid. 10 menit guys. Kita jalan dari ujung sana sampai ke sini 10 menit sampai. Mau sampai kapan? Oh kamu mau cuti gitu? Iya. Mau ke sini lagi gitu? Insya Allah nanti. Mau gak kerja di mana kan? Mungkin nanti kerja di lain tempat ya. Jadi tuh halus angka 48 hiji tidu euy. Ayo cek ning kapeng di sapa hiji. Oh, lu kuliah.
angka 10.000. Asyhadu an la ilaha illallah. 10 angka, seberapa? Tilu angka 10.000. Lah gaji 10 juta. Sarebuannya 1880 kan kumadinya cing. Amun anu 2 angka eta mah sa. Nah, dia cabut 3 angka nya. 2 angka mah 88.000. Nah, cabut wae. Berarti mun 1 juta teh 1000-an. 10.000 3 angka mah 10 juta. 10. Lamun 4 angka 10.000 100 juta. Oh, juga tilu admin aing pan licu geura anjing 300 juta. Pernah hari tenang angka lurus. Bener angkana lurus ini tadi narik rada lila telat rada telat asupna. Tapi asup pasti asup asup pasti daguan weh 2 jam 3 jam gak asup lah badag duit awal langsung ku adminnya. Narik badag gitu mah ku admin oge langsung diuruskeun. Hayya 'ala shalah. Oke, kawan semuanya, kita tutup dulu video sampai di sini ya. Nanti kita lanjut balik karena kita mau masuk dulu ke masjid, oke. Oke, Mas, tutup dulu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah selesai salat Jumatnya ya, sudah habis dan sekarang kita mau menuju arah balik. Kita mau langsung aja balik, gak usah berlama-lama karena memang ini panas banget lah, gak kuat lagi lapar ini mau makan. Hah? Ayo, dah lah sedang. Hah? Oh, ada catering makan-makannya. Oke, kawan semuanya, kita langsung balik aja, gak usah berlama-lama karena panas banget ya, panasnya pol banget ini, gak kuat. Aduh, Brunei panasnya, ya Allah. Ini panas di alam dunia ya, nggak belum ada apa-apanya. Mau panas di akhirat. Nanti panas di akhirat nih mungkin lebih teruk nanti. HD nomor 88 genap-genap ya. Baj. Lawan ketina baj. Baj teh baju baru. Baj. Bener Jack asli daharan ini udah. Ayo kita lapar. Oke, guys. Jadi kita hari ini ada spesial makan-makan ya. Selepas pulang sholat Jumat, makan biasanya di restoran ada masak nasi biryani, kawan. Jadi kita makan dulu ya. Saya sama Kang Arya mau makan dulu. Kebetulan hari ini belum makan ya. Oh iya. Setengah hari. Kita karena kita belum makan nasi dari kemarin ya, Kang Arya ya. Kalau jumat makan setengah hari puasanya. Jadi samung deh. Nanti sahur heula gitu, bang. Karena nanti dahar. Nah, kita mulai dahar deh sekarang. Saya tidak makan nasi. Sekarang saya puasanya makan biryani saja. Tuh. Kalau nasi mah lain. Beda tuh. Apa beda? Iya. Bebek jeung kuda. Hari sangu muncul orang Sunda mah sangu. Panasnya pol banget ya Allah. Enggak kuat. Mudah-mudahan perjalanan kita yang begitu panas ini ya dapat barokah. Barokahnya besar ini, faedahnya mah barokah nah tuh. Orang teh geus daek ngagiri papanasan setiap langkah noge ya. Jadi pahala itu. Ini setiap langkah kita jadi pahala, guys. Kita udah niat mau sholat Jumat ya. Panas-panasan kayak gini kan. Insyaallah ya. Mudah-mudahan
kita selalu ada dalam golongan orang-orang yang diridhoi Allah dan senantiasa dipermudahkan rezeki kita, ya, rezeki yang halal dan barokah. Arya, ya, Arya tuh harus berubah tuh. Jadi jangan masang togel wae, ima kena togel wae gas, ima aduh Kang Arya ya soah togel sama awewe ya. Berubah saya mah. Berubah jadi satria baja hitam. Ya Arya tuh lah masang wae. Jadi mau narik masang ulah nanggung modana deh. Masang 100-200 nanaonan menang no gitu karasa. Ulah kagok hayu jeung Ustaz Koboy di layanan ya. Sabarah masang togel mah. Ustaz Koboy mah tinggal 1 juta sekali masang tenemak. Memak naon angkanan benerna. Nah, ada benerna. Ieu teh Kang abdi teh bade naros ka kabeneran. Mohon mohon kumaha. Kamari teh kieu abdi teh, kamari teh abdi teh ngimpi. Mohon. Ngimpi nyimpen. Mohon mohon. Nyimpen aya rampog, aya teh gelut jeung rampog teh. Mohon. Nomor sabaraha aja eta? Oh, weh anjing rampog. Aya rampog mah maot teu. Henteu rupaya mah kabuh dipisah tuh. Berarti eta mah antara kan itu duaan. Lamun mawat teh kosong tilu. Oh itu dua, tilu. Jadi dua tilu bangun mah. Dua tilu bangun lah, dua tilu pasangan. Oh dua tilu? Iya. Hmm. Gitu. Hah? Dua tilu pasang. Balik sih teh. Hah? Dua tilu teh. Oh dua tilu ini. Kan aing sorangan menehna duaan. Oh jadi itu. Tong dua tilu. Dua hiji meren. Ngan dua lawan hiji. Dua nana gitu. Hiji berarti, dua-dua atau aja? Dua hiji kosong tilu lah. Sangat. Kepada kabarnya. Ini itu teh dua. Tah pasangan simpang iya tilu hiji. Halus lah. Sok, mah teu ngajeger. Itu wina tah dua-dua. Itu we. Di akang mah. Tong seueur carios ya. Sepokona sok eta. Simpangnya kan gak langsung aya nampaknya. Ari. Ada. Kitu sok pitunjuk mah kadang sok kitu-kitu hasil lepat kan. Ari tos dimakan mah kitu gunanya. Mohon kan akang aurat da gatu ti wangi. Ah tabuh tujuh akang teh. Dwi ka subuh. Eureun-eureun kan. Ketika nunutan. Kana mah sama paras di lantai tinggal riwe meureunnya. Ada ari Semarang-Semarang ari kitu mah mah katinggal akang. Mah kaluar angkana. Datu Samarang gitu akang ge datu hasil aurat dog atuh. Tuh teh sapertos angka ieu mah gedahna 22 jadi 25 pan ngarubah dirubah gitu. Da aya anu nungguanana gitu teh Samarang. Sok akang weh di kaditu da angka nu tadi teu aya pasti mah mah aya mah jadi robih gitu di. Mohon jadi robih we. Masana 22 jadi 21 kadang. Mah teh sakitu da kan. Teh Samarang atuh da nanaon ge. Aya ilmu na meureun. Sok itu winan tadi 22 karena tiru hiji tadi pasangkan sok tong seueur carita kaos sasaha pasangkan eta teh yakin kan mohon sok mah teu kaluar dinten ayeuna di mana eta teh kan seueur duka di pasaranna mah akang teu terang sobian mah kitu kontrak angka eta dinten ieu pasti aya kaluar teh lah akang di pasihan dua jekian menurutnya tuh ina di mana anak tiru hiji siapa yang diurang mana oh suwih maracul mah deh taat palingnya gok aku entah harus satu kenal ada benten ya kan bahasa lagi oh orang mana itu kang dagabi kang ngarimnya sok icalan iya icalan sok icalan itu anu icalan naon paling lebak deh sok araya gini limang kang merangkalnya paling lebak lah. Kar itu jari merosan ya. Mohon. Assalamualaikum. Bang sudah sampai. Sudah lama berarti. Sudah harus lapar dah. Iya lama lagi nih di Jerman. Hah? Si Amung Enen, si Kosimo gitu dah. Dahar, 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 lapar. Nah, ini saya bayar bawah gitu. Ya lah, itu M-Mobil. M-Mobil lah kira. Ya lah, itu dah mobil telepon murun. Pajurawat kia aing liur. Oke guys, jadi videonya kita tutup dulu sampai di sini ya. Kita lanjut insya Allah nanti kalau ada umur panjang lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.